Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Rahman, biasa dipanggil Agung atau Rahman. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Terbuka Palembang dan sedang menempuh semester 3. Saya seorang disabilitas netra, namun syukurnya Tuhan memberikan kelebihan lain buat saya, yang dimana saya pernah memenangkan beberapa lomba. Mulai dari yang pertama itu lomba content creator juara 2 secara nasional, dan yang berikutnya kedua saya pernah memenangkan lomba juara harapan 1 penulis cerpen literasi di Jakarta, dan kemudian saya juga pernah memenangkan olimpiade pekan pelajar nasional atau Peparnas tahun 2017 di Solo. Saya mengambil cabang olahraga tolak peluru dan lari. Berkuliah di Universitas Terbuka membuatku menjadi pede untuk menggapai cita-cita dan karir saya. Di Universitas Terbuka juga sudah ada bahan ajar digital yang mensupport mahasiswa difabel seperti saya. Universitas Terbuka juga tidak menghambat aktivitas dan kegiatan saya dalam menempuh karir yang saya lakukan sehari-hari. Terima kasih Universitas Terbuka, saya bangga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Bersama UT, kita bisa!